Tes, halo. Jadi intro. Intro opening. Halo guys, selamat datang di tutorial cara setting grafik Palworld Mini rata kiri. Nanti judulnya di konten tutorial cara setting grafik rata kiri Palworld Mini. Rata kanan atau rata kiri kakak? Tentu kita akan cobain grafik Palworld full rata kiri. Buram deh. Cobain aja. Demi apa? Demi konten. Selamat menonton. Happy watching. Jadi di sini di Palworld ada grafik setting. Grafik setting sebelah mana? Grafik setting ada di menu option. Ada grafik, sound, game setting. Bedanya apa kak? Kita langsung coba lihat aja ya. Sini ada grafik, bawahnya ada sound, ada game setting, sama ada control. Tuh kalau game setting itulah toggle sprint dan lain-lain. Oh, I'm sensitive today. Yes, 8 mau 720. Bisa kotak nggak? Oh, kalau full screen nggak bisa diganti. Alright. Screen resolution. Jadi kita pilih screen mode-nya, kita pilih preset-nya tergantung monitor kalian ya. Kita pilih bebas mau pilih apa aja. Ada apa aja ya? Ini very low kah? Full screen aja nggak apa-apa. Iya sih mas. Kontrol sensitivity. Yes. Jadi itulah adalah tutorial bagaimana cara setting game Palworld rata kiri. Jadi kecil aja. Jadi segini. Ya Allah. Tadi berapa ukurannya? 630 ya? Sekecil ini. Ya ampun. Jadi ini adalah tutorial gimana caranya how to change resolution, cara setting grafik rata kiri Palworld Mini. Jadi gitulah tutorial cara setting grafik Palworld Mini rata kiri. Jadi sekecil ini enggak dong. Full bisa ya? Bisa lah, segini tapi. Ini window ya? Window. Segitu ya? Cak masis. Kalau mini segini ya. Ya ampun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk video Palworld yang lain ya. Enjoy. Enjoy. Palworld mini. Yeah.